Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau masak mie goreng, nugget, sama sambal. Nuggetnya ini aku sudah buat kemarin loh. Cek video sebelumnya ya. Terus pertama-tama aku mau goreng nuggetnya dulu. Goreng sampai matang. Untuk bahan mie goreng, aku hanya pakai bawang merah sama bawang putih yang aku iris-iris tipis. Setelah diiris tipis, kita tumis sampai harum. Masukkan sawi. Tambahkan sedikit air. Garam, penyedap rasa, lalu masukkan pentol sama somenya, kasih kecap, kita aduk rata ya. Masukkan mie, lalu goreng sampai matang. Untuk bahan sambelnya, aku ada tomat, bawang merah, sama cabai. Untuk kepedasannya sesuai selera ya. Goreng setengah matang atau matang juga boleh. Kalau aku suka yang matang. Lalu kita hulek. Tambahkan garam sama penyedap rasa dan sedikit gula. Alhamdulillah masakanku sudah matang. Mantap.